sama gue Lirais di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apalagi lu bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue lagi datang di salah satu acara kumpul-kumpul anak mobil nih. Kalau nggak salah namanya Makrab ya. Nah, acara ini tuh kalau nggak salah promotornya itu salah satunya adalah si Mas Jonathan. Nah, ini ada orang ini. Mas Jo, sini. Nah, ini acaranya Doi. Ini lu ceritain dulu dong, ini ceritanya acara apa sih? Ceritanya ini kita nongkrong-nongkrong bareng, santai bareng. Kan nama programnya Santai Bareng. Oke, sabar ya. Sabar, santai bareng. Jadi kita ya kongko aja, tukar pikiran, kenalan-kenalan lah sama pecinta mobil lainnya gitu ya. Jadi kita giring ke satu tempat, kan banyak ini parkir umum pada nongkrong. Nah, kita bawa ke sini, kita sediakan tempat biar lebih bisa nyaman juga dan lebih aman juga. Iya. Oke. Total target berapa mobil nih? Ekspektasi tuh awal 50. Ini kayaknya udah dari 50. Soalnya ya, kita targetnya sebenarnya tuh nyediain satu lempar. Satu lantai. Sekarang jadi dua nih. Mau enggak mau udah jadi dua karena udah kebanyakan. Ya udah. Jadi sekarang gua akan kasih lihat juga sama kalian ada mobil apa aja. Yoi. Dan buat kalian yang nonton ini siapa tahu belum udah ikutan, ini ada di Garispo di Karsten Residen. Karsten Residen nanti ada alamatnya di bawah sini. Siapa tahu minggu depan bisa datang. Oke. Gua jalan dulu ya. Siap, gua jadi tukang parkir dulu. Ayo. Jadi tukang parkir dia. Yaudah yuk, sekarang kita lihat ada mobil apa aja di sini. Nah, ini sekarang ada koleksi-koleksi Mercedes ini. Bro, izin video ya. Wah, ada orang-orang di belakang loh ya. Mercy-Mercy jadul. Nah, ini Mercy yang udah nggak jadulnya. Terus di sini ada X-Trail. Jadi, acaranya itu bukan hanya untuk mobil-mobil yang spesial-spesial. Mobil-mobil standar, mobil-mobil daily juga boleh datang, bro. Kenapa? Karena yang namanya anak mobil itu tidak memandang mobil lo apa, ya kan, modifikasi lo kayak gimana, enggak. Yang penting sama-sama pengguna jalan raya, ya harus saling menghargai dan menghormati. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Mazda, ada Fortuner, ada Mercy lagi, ada dia lagi tukang parkir, dan masih ada lagi. Nah, ini ada City ya? Iya, City lama. Yuk, kita lihat yuk ada mobil apa lagi di bawah. Nah, ini selanjutnya ini ada Mercy. Mercy kan. Ini selanjutnya ada Rubicon ini. Ini cat ya? Di cat warna pink ya. Ini kan mobil gede ya, mobil serem ya kan? Kok tapi dijadiin warna pink kan jadi lucu ya, jadi unik ya. Luar biasa. Bannya gede banget ya. Nih, bannya seberapa nih coba kita lihat, kita ukur ya. Ya Allah, sepinggang gua, boy. Bannya sepinggang gua ya. Gimana ya namanya juga mobil truk. Serem tapi lucu. Apa ini? Ada apa ini? Ada keramaian apa ini di sini? Iya, ini biasalah. Oh, ini tukang kenapa di sini ya? Iya, betul. Kenapa sih? Apa sih kenapanya? Sokudodo Exal. Kok enggak ada Valdonya ya? Mana dia orangnya? Valdonya lagi nyusul, bentar lagi nyusul. Oh, udah jadi bos ya? Iya. Oh, ya udah. Berapa harganya? Beli satu gratis satu. Waduh. Beli satu dapat satu. Yang paling satu dapat satu. Lu doang yang sekolah, gua enggak. Sukses ya. Kita jalan lagi, kita lihat. Selanjutnya di sini ada R32. Wih, nih, bos. Mantep banget sih mobil gokil sih, keren. Luar biasa sih, keren. Terus ini ada Sekiro. Sekiro warna biru. Cakep ya. Terus ada Crown ya. Ini apa Crown? Ini Crown ya? Iya. Ini ada Crown nih, mobil cakep ya. Walaupun mobil klasik tapi enak banget, dipandangnya enak. Spionnya juga masih spion tanduk ya, jadi seru banget. Ini ada Z4. Halo bro. Terus di sini ada Limo. Wow, Volvo ya ini kayaknya, Volvo limosin ya. Wah, gokil ini, mobil pejabat zaman dulu ini. Cakep. Terus ini ada Innova. Terus Starlet, tuh ya, ini kalau misalnya bisa dilihat, ya Innova, terus VW Polo, terus Honda Brio All, ya banyak, jadi nggak mesti mobil-mobil ini. Mau keluar ya? Dot situ deh kayaknya. Ke kanan, kanan lagi, baru kanan. Kita lihat lagi selanjutnya, sini ada Innova Reborn, ada Karimun juga ya kan, jadi sesuai konsepnya, sabar santai bareng ya, kita nyantai di hari Jumat. Ini ada Ford Escape, terus ada ini Crown lagi,
Terus apa ya? Ini luas juga loh ya. Jadi kalau dihitung-hitung mungkin 50 mobil lebih. Tapi seru sih. Mau nyampur ya. Ini Subaru nih. WRX STI 335 Loader dan Your Girlfriend Last Night. Terus ini ada Civic yang gak pakai cup ini. Oh ya, jadi dia gak pakai cup depan. Oh itu baru pada datang-datang lagi ya. Jadi semakin malam semakin ramai di sini, luar biasa loh. Terus di sini ada salah satu mobil customer kita juga nih pakai HSR. Ya kalau ini Fortuner-nya si Jepro. Nah di sini ada ST86. Terus ini ada Sirocco. Sirocco warna putih manis ya. Dan kita lihat lagi ini Civic kuning. Wow, kita intip dalemannya. Oh, engine bay-nya rapi, sangat rapi sekali. Nuansa biru, campuran warna biru, kuning. Oh, yeah. Terus di sini, halo. Ada Honda Jazz. Nah, ini Brio sudah diganti depannya pakai Mobilio. Oh ya. Jadi di sini itu bukan hanya mobil-mobil khusus ya. Semua mobil bisa masuk di sini ya. Apapun mobilnya bisa. Ya, jadi nggak ada regulasi, nggak ada wars, mobilnya begini-begini, nggak ada. Semua mobil sama. Ya, ini ada kumpulan teman-teman BMW nih. Oh, ya kan, yang ganteng-ganteng. Nah, ini BMW yang jadulnya, E36. Tapi fitment-nya lo liat tuh, fender two legs. Ganteng. Oh, ini sih. Keren. Apa Aubrey kita rubah ganti warna biru kayaknya? Asik juga ya. Seru loh, punya mobil warna biru kayak gitu kan. Ini apa nih, City Hatchback ya? Ada City Hatchback. Coba kita lihat, oh ini punyanya si ini nih, anak Haji juga nih kayaknya nih. Yeah. Nah ini geng-gengnya VW ini Polo ya. Iya. Terus di sini, wih, pengguna VW banyak juga ya. Ada Jazz, ada Audi. VW, nah ada Astrea tuh. Ada Astrea di tengah-tengah ya. Ini apa nih? Ini bisa nih, Lancer apa Eternal? Wah ini ternyata ada motor juga di sini yang kita nyepil ya. Kita jalan-jalan lagi. Spotnya lumayan luas, jadi parkirannya juga nggak mepet-mepet. Kalau misalnya penuh, jadi ada dua lantai. Kalau penuh pindah ke atas. Halo. Kita lanjut lagi. Ini Evo warna kuning. Mantap. E36. Nah, ini model baru nih. Ya kan? Platnya ditaruh di depan tapi di samping. Ini ada Mercy. Kok ganteng ya? Ini Mazda 2. Nah, ini Fortuner ya. Fortuner yang generasi pertama ini ya. Cakep ya, dibikin hitam semua. Grillnya diganti. Cakep. Nah, kalau ini baru yang generasi terbarunya nih. Yang VRZ-nya nih, cakep. Itu teman-teman Mazda tuh banyak tuh di sana semuanya. Ini ngapain nih? Ambil mana jadi ya? Mana mobil lu? Gak tahu, hilang. Ini dia nih. Suka ada di kontennya Sony. Enggak bang, kumis namanya Lele. Oh, ini yang sering. Ini tukang bersih-bersih mobil. Iya nih. Lu mau kemana? Tukeran sama Dapak. Hah? Iya. Tukeran apa? Tukeran tempat. Kenapa? Ya, oh dia mau cabut? Iya dia mau cabut. Ya udah, hati. Kita lanjut lagi. Mau kemana? Hah? Ya udah, hati ya. Tuh, City Hatchback. Ya. Jadi emang acaranya tuh rame banget, nggak mesti mobil tertentu, semua mobil bisa masuk sini. Nanti katanya sih ada Kojeki juga, cuman belum datang, nanti kita lihat. Selanjutnya nih, Outlander ya. Wah ini birunya sih kayaknya wrappingan. Iya, yeah, bener wrapping, Outlander. Ini
Ini Fortuner vendernya, kita lihat yuk. Halo bro. Wah, ini karbon ya? Oh iya. Wah, karbonnya mantep ya. Cakep ini. Karbonnya beda ini, vendor sama kami dikasih karbon. Model apa ya ini? Model diamond gitu ya karbonnya. Manis, kita lihat lagi. Ini ada Mobilio, ada Brio juga. Doanya jadi banyak banget. Semua mobil bisa masuk. Ada Civic. Tuh, dijual. Asik, acaranya rame banget. Macam-macam mobilnya di sini. Nah, di sini juga ada trek Tamiya-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya Tamiya, suka main, bisa main-main di sini. Lihat, ya. Kita intip nih, tuh perlengkapannya. Bener-bener niat. Om, coba buka tasnya, Om. Oh, oke. Ini lihat ya, ini perlengkapan Tamiya. Oh, ada laci. Baik. Lu bawa berapa mobil? Cuma satu doang. Mobilnya satu? Iya. Perlengkapan yang banyak? Iya, charger. Charger. Solar. Dinamo. Buset dah. Ini satu tas ini kalau dihargain berapa duit nih? Mobil 2 juta setengah. Apaan? Mobil 2 juta setengah. Terus? Ini perintilan-perintilan nih? Charger nih, 1.5 waktu ini. Ini 1.5? 1.500? Iya. Oke, ini? Baterai. Kalau kayak gini sepasang 150.000. Oke. Tapi belum diolah, belum diproses lagi. Ntar kalau udah diproses, kalau bayar ke orang, nambah lagi. Sebenernya. Diproses tuh maksudnya baterai dimaksimalin lagi? Kalau apa ya? Dinaikin dayanya. Di-breakin kalau istilah kita di-breakin. Keren. Siap. Selesai film ya. Nah, ini ada Tamiya yang lagi main nih. Kita lihat yuk. Waduh, kecelakaan tunggal. Waduh, tuh. Oke. Kita lanjutkan lagi. Masih banyak kayaknya di sini. Tara, ketemu mobil keren. Ajib. Wow, kita lihat tuh. Ini apa bro? Yaris ya? Halo. Yaris ya. Ini ownernya. Oh, halo bro. Ya, halo. Gila keren ya, digambar tuh di bagian cup-nya karbon ya? Karbon. Lucu ya, gambar apa sih ini bro? Yang ini keberuntungan Jepang, boneka. Boneka keberuntungan Jepang. Oke, yang ini? Yang ini kayak setan Jepang. Waduh, berarti malaikat dan setan jadiin satu ya? Luar biasa. Siap, sukses bro. Wih, ya harusnya fitment-nya enak. Ya, ada yang lagi konten. Habis belajar Tamiya tadi Mas Aldi nih. Enggak. Masa Tamiya satu mobil 2.500 baru tahu ya. itu charger mobil 2.500 dan sekali balap biasanya rusak. Chargernya 1.500. Gila. Halo. Berarti kalau chargeran mobil aja 4 juta. 4 juta. Belum sama box, belum spare part. Baterai. Gila ya. Mau main enggak? Tapi sekali main nyandu. Serius. Ya udah kalau gitu jangan main dulu. Nanti candu takutnya. Silakan lanjutkan. Siap. Kita selanjutnya nih. Kita konten habis dari gambar. Iya. Silakan. Selanjutnya ini ada. Ini sih kalau dari bumpernya ya, Evo 3 ya. 3 atau 4 ya? Lupa saya. Oh, ini cakep nih, white on red ya. Dalamannya merah. Cakep nih. Nah, yang ini yang timeless nih. Nggak ada obat nih, E36 warna hitam, velgnya putih. Cakep ya, lampu sennya dikasih yang warna kuning. Kayaknya kalau lampu sennya dikasih yang warna yang putih, yang transparan lebih cakep nih.